dimulai. Ya, marilah kita menundukkan kepala sejenak, mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga acara ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya lancar. Ya. Kita akan berkegiatan di sini sampai pukul 2 siang. Nanti pukul 2 baru kita lanjut ke penginapan. Jadi untuk hari ini teman-teman dari KPP Makassar Selatan sudah siap untuk melaksanakan ICV, menerima segala permainan game yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan semangat kerja dalam melaksanakan tugas sehari-hari, Pak. Tema ICV 2019 yang diikuti 135. Kita tidak membedakan organik non organik karena semua teman-teman harus menjadi satu bagian utuh dari DJP.
Ketidakadilan, ya itu di situ. Karena terkadang orang nanti merasa tidak adil, baru dia keluar dari zona nyaman, baru dia protes, baru dia all out. Terus yang kedua, tadi saya perhatikan tim hijau semua berpikir, tim kuning semua berpikir, tim biru ada yang tidak berpikir. Oke. Kalau saya bilang, saya tidak sebut merek, ya. Ya jelas dia ada mata, ada hidung, ada mulut, ya. We'll be right back.
saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang dalam keadaan sakit juga berkenan hadir untuk kebersamaan kita. Percayalah bahwa kegiatan ini kegiatan yang membuat kesan kita semakin besar kepada Makassar Selatan. Karena suasana sudah dingin, dengan mengucap alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, maka ICP 2019 KPP Pratama Makassar Selatan dengan tema profesionalisme berintegritas secara resmi ditutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim kuning. Tim biru. Tim hijau. Mudah-mudahan kedepannya paguyuban kita bisa lebih solid lagi, lebih guyub lagi, dan mudah-mudahan istilahnya inisiatif ataupun ide-ide terkait dengan kegiatan yang akan diselenggarakan oleh paguyuban di masa yang akan datang akan lebih bervariasi lagi.